Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Pada suatu hari, oke teman-teman, kita kisahkan cerita kali ini ya guys. Apa, kami mau main dulu ya sama si Yuki sama Mio. Iya teman-teman, Yuki Mio udah nunggu di luar nih. Opa ngapain tuh di dapur, lagi minum. Oh lagi minum, aus dia. Ya hati-hati ya, sedang banjir, begini banyak buaya dan ular, kata Opa. Oh ini lagi banjir teman-teman, katanya banyak-banyak buaya dan ular ya. Betul-betul-betul, siap Opa, kami akan hati-hati di luar, lagi banjir-banjiran sih. Iya teman-teman, kalau lagi banjir, lihat kiri kanan teman-teman, takutnya ya ada ular ya. Tuh kayak gini tuh ada ular masuk. Surprise tuan-tuan, aku muncul masuk ke dalam rumah, kata ularnya. Hei, kok kamu bisa masuk ya ular? Eh, ini lagi banjir. Ya ampun, Opa, tolong kami Opa, ularnya masuk rumah. Aduh, ini Yuki sama Mio yang buka pintu apa nih? Kok bisa sih ada ular masuk, ya ampun. Opa kabur seperti ninja hilang begitu saja. Ya ampun, Opa udah kabur duluan ninggalin kita guys. Yah, gimana sih Opa nih? Aduh, gimana teman-teman? Ya ampun, jangan gigit kita ya, tolong, tolong. Ya iya teman-teman. Gimana ya teman-teman? Aduh, ada ular. Tenang tuan-tuan, kita mulai dari perkenalkan. Nama saya Ular, nama kalian siapa? Wah, ularnya minta perkenalan teman-teman, gimana sih? Saya Upin, ini adik saya Ipin, kembar beda 5 menit saja. Iya teman-teman, ini kenapa sih ularnya minta wawancara kepada kita ya guys? Oh jadi begini, aku tidak akan menggigit kalian. Jadi jika kalian mau memenuhi permintaanku. Wah ularnya gimana teman-teman? Ada ular seperti ini ya teman-teman saat banjir. Upin Ipin setuju dengan ular itu agar tidak mereka menggigit si Upin teman-teman. Iya ularnya minta permintaan sesuatu teman-teman. Aduh ada-ada aja ular. Aduh nih Yuki, awas aja Yuki Mio nih ya, tuh banjir di luar ya. Oke yang pertama berikan aku makanan dan harus yang mewah ya, kata si ularnya. Wah dia minta makanan teman-teman. Udah habis tabungan aku buat beli iPhone nih Yuki nih Yuki nih. Aduh Yuki kamu lagian si Yuki sama Mio nih. Aduh nggak ada uang si Upin teman-teman, gimana nih? Yuki Mio kita disuruh beli iPhone, dia minta iPhone nih, ular apa manusia ya? Oke teman-teman, hari ini kita akan membeli iPhone untuk si ini teman-teman, ularnya. Sebelum mulai jangan lupa untuk klik subscribe-nya yang belum ya, diklik subscribe-nya dan jangan lupa untuk like video ini. Oke, ayo Yuki, gara-gara kamu buka pintu, kamu kalau main jangan buka pintu sembarangan, ada ular masuk. Jadi ini kan kayak gini Yuki. Aduh. Oke, cari makanan mewah. Oke, nggak jadi beli iPhone dah. Aduh, suruh beli makanan mewah. Menurut kalian, makanan ular itu yang mewah apa ya? Pizza. Dia suka pizza atau burger ya? Yuki, menurut kalian gimana nih? Kita mau banjir-banjiran nggak jadi karena ada ular, Yuki. Yaudah, kita langsung cari pizza aja. Sini, let's go. Aduh, pizza apaan ya teman-teman? Aku juga bingung nih. Aduh, ayo Yuki, Mio ikutin aku. Kita langsung pergi cari makanan aja. Makanan yang mewah kita jalan kaki aja, jom sambil banjir-banjiran. Yuki, Mio sini, ikutin aku. Oke, kita sudah sampai di rel kereta api. Wah, Yuki Mio hilang. Oke, oh di sini nggak banjir, di situ doang banjirnya. Oke, oh ada Mail yang lagi dagang. Itu dia, sate ayam Mail. Aku jamin pasti enak. Ayo cepetan tuh beli sate ayamnya si Mail. Mail lagi jualan sate tuh. Oke, kita beli itu aja teman-teman. Si ularnya mau nggak ya? Oke, ayo jom kita beli sate. Oke teman-teman. Oh Yuki sama Mio udah nyampe sini. Yuki Mio, kita beli sate sini di Mail. Yuki Mio sini, let's go. Kita beli sate yang banyak ya. Nah kita ada berapa? Ipin mana Ipin? Ah Ipin gak ada lagi. Ayo cepetan let's go sini. Mereka pun membeli satu porsi untuk si ular itu. Oke teman-teman beli sate ya. Tuh di tangan Ipin ada sate teman-teman. Satenya bakal dimakan sama ular ini teman-teman. Gimana rasanya? Enak gak? Bagi aku juga ya. Ipin minta juga. Ya ampun ya ampun. We, gak enak. Aku gak suka. Ganti. Aku maunya makanan mewah, kata ularnya. Nggak mau teman-teman. Ya ularnya nggak suka sate. Aduh gimana nih ya. Ah baru kali ini aku lihat ada yang nggak suka sama satenya Mail. Aduh Mail kamu kurang enak nih masaknya nih. Aduh masak apa ya. Ada-ada aja ya teman-teman. Cari makanan lain. Ya udah kita cari makanan lain ya. Mail aku pergi dulu. Aku cari. Ayo Yuki Mio sini let's go. Kita cari makanan lain. Oke kita langsung let's go ya. Yuki Mio kita lihat kiri kanan. Awas ada kereta nih ya.
kita langsung cari makanan lagi untuk si ular ini, biar ular ini gak ngikutin kita terus, ngikutin kita mulu. Wah, kita mau main banjir-banjiran deh tadi berempat. Aduh, yaudah kita cari aja teman-teman makanan enak untuk si ular ini. Jom, kita cari lagi yang enak. Oke teman-teman, kita di sini ya. Kita nggak tahu ini ularnya ngapain ke situ. Ayo sini. Ini kita lagi di lapangan. Nggak tahu kita di lapangan mau ngapain nih. Terakhir aku hilang di sini, harusnya ayahku mencari ke sini lagi. Oh, kita lagi nganterin ularnya, dia mau pulang ke ayahnya. Oke, kita nggak jadi cari makanan teman-teman ya. Dia udah, wih, itu ayahnya. Kemana saja kamu nak? Papa khawatir, kata bapaknya. Wah, ada bapak ular ini teman-teman. Akhirnya kita menemukan si bapaknya ular juga ya. Papa, aku rindu papa. Aku takut nyasar di sini. Kamu ngerepotin kita nih. Minta beli makanan keliling-keliling. Aduh, ada-ada aja ya. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga ya. Nggak jadi bangkrut aku nih ya. Akhirnya ketemu bapaknya ya. Akhirnya kita nggak beli makanan lagi. Asik, kita bisa main banjir-banjiran sama Mio juga ya, sama Yuki ya. Maaf ya, anakku merepotkan. Sebagai balasan, aku memberikan kalian mobil Lamborghini nih, gratis. Wah, kita dikasih mobil Lamborghini, teman-teman, gratis. Wah, mantep. Wah, Lamborghini, Upin, mantep banget. Aku suka, kata Upin. Oke, Upin suka, teman-teman, mantep. Makasih ya. Keren, aku suka. Betul, terima kasih banyak, Papa Ular. Kami terima Lamborghini-nya ya. Oke, kita dikasih mobil Lamborghini, teman-teman. Wah, so sweet nih ya. Makasih. Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya. Dadah. Iya, dadah. Makasih, thank you. Terharu aku dikasih mobil Lamborghini. Dia kaya juga ternyata ya. Apa ngambil punya orang itu? Akhirnya mereka meme banjir-banjiran bersama Yuki Mio teman-teman. Setelah masalah ini kelar. Iya teman-teman, akhir kita main banjir-banjiran ya. Ularnya udah pergi, kita dapat mobil Lamborghini guys. Wah, ada dua, berarti kita kasih si Yuki Mio satu, terus untuk Upin Ipin satu teman-teman. Jadi ada dua, nanti kita balapan mobil saat banjir-banjiran ya. Kalau lagi ini banyak kita akan balapan. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, teman-teman. Oke, dadah! Thank you.